Halo penonton Love Indonesia dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Pada malam hari ini kembali kita akan menyaksikan laga sengit, laga panas, laga penentu untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2023. Selamat malam para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Laga ini akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sedang bersaing untuk penentuan siapa penguasa puncak klasemen grup B kualifikasi Piala Asia 17 2023. Saat ini timnas Indonesia U17 bertengger di puncak klasemen sementara grup B dengan 9 poin dari 3 partai. Sementara itu, Malaysia U16 berada satu peringkat di bawah, yaitu posisi kedua dengan 7 poin dalam 3 pertandingan. Kedua tim akan memperebutkan juara dan runner-up grup. Secara matematis, tim asuhan Bima Sakti sudah 80% lolos ke putaran final Piala Asia 17 2023. Hasil imbang di laga pada malam hari ini sudah cukup bagi Indonesia untuk mengunci tiket ke putaran final tersebut. Selain itu, dari hasil poin dan gol, Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di seluruh peringkat 2 pada kualifikasi Piala Asia 17 2023 ini. Sementara itu, Malaysia U17 akan menurunkan kekuatan penuh untuk menghadapi Indonesia pada malam hari ini. Meski secara performa Indonesia lebih diunggulkan, namun armada Osmera bin Omaru itu berpegangan teguh terhadap anggapan bola itu bundar. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 menghadapi Malaysia U17 dipastikan akan berlangsung sengit di atas lapangan. Dan berikut ini adalah jadwal dan link live streaming pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Minggu 9 Oktober 2022, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Live di televisi kesayangan Anda dan via live streaming video.com. Link live streaming kami sediakan di kolom deskripsi video kami. Ayo nonton, jangan lupa saksikan dan doakan kemenangan untuk timnas Indonesia. Selamat menyaksikan dan salam olahraga.